Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat buat warga desa Handil Bujur. Kami dari tim Polda Kalimantan Selatan bersama tim dari Babin Kamtibmas desa Handil Bujur bersama rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin dan kegiatan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita difasilitasi penuh oleh pembakal desa Handil Bujur. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah berhadir di sini. Jadi singkat kata, mudah-mudahan kegiatan vaksin ini bisa mencegah penyebaran COVID-19. Lagi di jalan ya? Yang dilaksanakan dan di berapa titik hari ini? Oke, terima kasih. Kegiatan hari ini kita kerjasama dengan Bidokes dan Rumah Sakit Bayangkara melaksanakan vaksinasi di 5 desa di daerah Kecamatan Alu-Alu. Dibagi dengan 5 tim. Untuk targetnya ada berapa masyarakat yang divaksin hari ini? Setiap desa kita menargetkan kita 200 orang. Mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih dari 200 orang. Mudah-mudahan masyarakat desa juga antusias untuk mengikuti vaksinasi tersebut. Kenapa dipilih cara jemput bola ini dan untuk kali ini vaksin? Untuk jemput bola kali ini kita menyisir masyarakat yang tidak tersentuh vaksinasi di daerah kota. Mungkin kita jemput bola supaya masyarakat yang ada di sekitar situ juga bisa ikut terlayani dan mereka tidak harus mendatangi tempat yang jauh. Jadi kita harus jemput bola untuk saat ini. Kalau dilihat sampai sekarang nih antusias masyarakat kayak apa nih? Alhamdulillah pelaksanaan mulai tadi pagi kita melihat antusias masyarakat di desa ini sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ketersediaan vaksin sendiri berapa disiapkan teman-teman? Untuk di desa ini kita menyiapkan sekitar 300 vaksin. Untuk 300 orang. Kegiatan vaksin dari Bidokes Polda, mungkin kayak apa tanggapannya dari Pian nih Pak? Kami pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena dari Polda mengangkat ke desa kami. Sebab desa kami kalaunya ke Kecamatan Alu-Alu sangat jauh. Mungkin berapa ongkos warga, tapi syukur alhamdulillah hari ini dilaksanakan di desa kami. Meringankan masyarakat, ini antusias sekali masyarakat. Waktu kami ada vaksinasi pendaftaran ini sudah sekitar lebih kurang lebih 300-an. Dan desa tetangga yang belum kami jemput juga. Ini syukur-syukur ini jemput bola ini udah. Itu ya kami ucapkan terima kasih dari tim Polda untuk melaksanakan vaksinasi di desa Handil Bujur, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Ini dari Pian tadi kabarnya disiapkan juga nih bingkisan untuk masyarakat yang mau vaksin nih. Ya. Apa tujuannya nih Pak? Tujuannya untuk menggairahkan masyarakat dan itu pun ada dana dari kegiatan PPKM. Memang ada anggarannya, kalau kita lain pada anggaran kita nggak berani. Memang ada dari PPKM. Jumlah warga yang mendaftar mungkin ya, berapa yang Pak? Mendaftar sekitar 300-an. Totalnya jumlah warga desanya? Desa
yang itu 1148. Tapi di sini karena ada yang bekerja di luar, yang sekolah itu sudah, kalau bekerja seperti di perusahaan Plewot, perusahaan PK itu kan sudah divaksin. Jadi yang ini yang belum ini yang tua-tua atau yang belum itu. Karena di sini ada yang dari apa? Yang dari PKH, yang dari BPJS. Ini vaksin yang keberapa untuk yang ini, Pak? Gimana, Pak? Rasanya ada sakit kah atau kayak apa, Pak? Enggak ada sakit. Oh, nggih. Waktu diperiksa tadi sampai disuntik berapa menit, Pak, selesai? Paling 5 menit, Pak. Oh, nggih. Kenapa sebelumnya belum divaksin dan baru divaksin sekarang ini, Pak? Kenapa baru aja divaksin? Apa memang jauh untuk ke kecamatan atau kayak apa, Pak? Jauh, Pak. Oh, nggih. Siap. Sebelum pegawai vaksin, apa minum?